Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala amma ba'du Alhamdulillah salam puji Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan Pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurmiya Fi ilmi kawajal arabiyah Yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Munim Rahimahullah ta'ala dan sekarang kita membahas tentang babul maf'ul ma'ah. Bab tentang maf'ul ma'ah. Kullamu saddani rahmallahu taala babul maf'uli ma'hu bab tentang maf'ul ma'ah amsalatun lahu <tutuknya> contoh-contoh untuknya sirtu wasyati an-nili ya. saya berjalan bersama tepi ya sungai nil ya syati itu kalau di pantai tepi pantai ya kalau laut itu pantainya tepi ya tepi laut itu kan namanya pantai Sirtu wasyati an-naili artinya saya berjalan bersama ya di tepian sungai Nil. Zaroni <tutup> Muhammadun wal ustaza. Muhammad yang mengunjungi aku bersama ustaz ya. Kullus <tutup> min min hadaini lismaini mansubun li'annahu masbuqun biwawil ma'iyyati fa yusamma maf'ulan ma'ahu setiap isim dari dua isim ini dinasobkan karena dia diawali dengan wau yang namanya wau ma'iyah. Kita mengenal wawu ada wau atof, ada wau istinaf. Ini ada wau namanya wau ma'iyah. Maka dinamakan dengan maf'ul ma'ah. Ya, jadi wau ma'iyah ini artinya bersama seperti ma'ah. Ya. Makanya namanya maf'ulun ma'ahu. Ta'rifuhu. Ya, definisi dari maf'ul ma'ah. فالمفعول ما هو هو الاسم الصريح الفضلة المنسوب بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها الواقع بعد الواو المفيدة للمعية نصا مفعول ما هذا لا اسم صريح yang merupakan fadlah bukan umdah kita udah belajar bahwasanya omda itu inti kalau fadlah itu tambahan yang dinasobkan dengan fiil atau dengan apa yang memiliki makna fiil dan juga hurufnya alladhi yang disebutkan untuk menjelaskan zat yang ya dengannya satu fiil dikerjakan bersama musohabatiha dengan orang yang membersamainya jadi dia menjelaskan Ya bersama siapa perbuatan itu dilakukan? Al-waqi'u yang terjadi ba'dal-wa'li mufidhatil ma'iyah, nasson. Yang terjadi, yang terletak setelah wa'u yang berfaidah ya wa'u yang berfaedah untuk makna ma'iyyah, kebersamaan, nasson, ya. Secara nas, ya, secara lafat Kita lihat catatan kakinya, ya kharaja bil ismi al-filul mansubu ba'da wawil ma'iyyati ya keluar dari pembahasan isim fiil yang dinasabkan setelah wawu ma'iyyah ya misalnya di sini la ta'ammalin najaha wa talaba ya la ta'ammalin najaha wa talaba jangan engkau memimpikan kesuksesan sementara engkau bermain-main. Di sini waw-nya ya menasobkan bukan karena wawunya nya iya, karena setelahnya fil mudhari. Fil mudhari talaba dinasobkan karena ini kalimat jawab syarat. Kita tahu bahwasanya eh, huruf yang menasobkan ada 10 ya. Dan di jurmiyah waktu kita bahas huruf yang menasobkan ya yang ke-8, 9, 10 adalah wal jawabu bil fa'i Kalimat jawab syarat dari uh, wau fa dan au. Ya, jadi kalau contohnya la malin najaha wa tal'aba, ini yang menasabkannya adalah uh, kalimat jawab syarat dan wau-nya bukan waw ma'iyah karena waw ma'iyah setelahnya wajib isim ya. Nah, Wa kharaja bis-sarihi al-jumlatul haliyatu mislu Ja'a zaidun wa Dan keluar ya, dari pembahasan isim yang sorih, jumlah hal. Ya, jumlah yang bentuknya itu untuk menjelaskan hal. Contohnya, Ja'a zaidun wa syamsu tali'atun. Zaid datang sementara matahari terbit. Ya. Ini kan menjelaskan keadaan ketika Zaid datang. Ini kalau kita Eropa, Ja'a filun madin zaidun fa'iluhu al lil-hali ya asham mubtada toli atun, ini khobarnya. nanti jumlah dari asham su sebagai hal dari ja'a zaidun. Wa dan bil-fadlati al-umdatu umdah setelah wawi Ya dan keluar dengan fadlah adanya umdah setelah wawu. Mislu ishtaraka Zaidun wa amrun. Ya Zaid dan Amr itu bersekutu, ya bersatu. Ini kan nggak bisa dibilang uh, bersama, ya. Udah pasti kalau kayak gini itu karena bersekutu itu yang ya barangnya. Jadi wawunya nggak mungkin wawu ya. Jadi ishtaroka Zaidun wa Amrun memastikan wawunya adalah wawu ataf, ya. Dan Amr sini masih bagian dari Ishtaraka uh, ishtaroka ya, ke Zaidun. Wa kharaja bi fi'lin fihi huruful fi'li mislu hadzalaka wa abaka Dan keluar dari pembahasan fiil atau apa yang mengandung huruf fiil contohnya hadzalaka wa abaka ini untukmu dan untuk bapakmu fala yajuzu wa in taqaddama ma fihi ma'nal fiili wa huwa lis wa wasmul fa innahu fil ma'na usyiru atau usyira waljur waljaru wal jar fi makna istaqarra ya maka nggak boleh di sini dikatakan bunya wama iya ya jadi hadzalaka wa abaka ya ini nggak boleh ya kita katakan bunya wama iya sekalipun dia didahului oleh apa yang mengandung makna fiil yaitu makna isim isyarah fil ushiro, maka dia dari makna ushiro ditunjukkan. Atau maknanya jarmajurur. jurur. Ya, mana jar yaitu makna istakor. Ya, hada laka was takor abaka. Ya, au hada laka wa ushiro abaka. Ya, nah. Wa kharaja bil mufidati lil ma'iyyati ya Mislu mazajtu Ma'an waasalan Dan keluar dari pembahasan yang memberikan faidah kebersamaan, contohnya mazaztu ma'an wa asalan. Aku mencampur air dan madu. Ini kan ya waujian di sini wau-nya waw karena yang namanya campur itu pakai dan ya. Aku campurkan air dan madu ya. Wawunya nggak mungkin jadi wawu ma'iyah ya. Wawunya wawu atof ya. Kita katakan wa'alaw wa harfatin asalan ma'atufun ala ma'an ya. Fa'innal ma'iyata mustafadatun minal amili la minal wawi ya. Maka sungguhnya kebersamaan dalam contoh ini ya. Dari amilnya bukan dari wawunya. Jadi yang memberikan makna ma'iyah bukan wawunya tapi mazajnya, Karena arti mazajat artinya mencampur jadi kebersamaannya itu bukan karena wawunya tapi karena fiilnya. Karena fiil mazaja memang maknanya mencampurkan ya. Nah. Wa kharaja biqaulina nassan ma ba'dal wawi fi mislu jaa'a zaidun wa amrun idza urida mujarradal atfi Ya. Wa kharaja biqawlin nasan ma ba'dal wawi fi misli ja'a Zaidun wa Amrun idza urida mujarrad al dan keluar dari perkataan kami nasan apa yang ada setelah wawu ya pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun apabila dikehendaki dengannya ya atof ya jadi kalau memang diniatkan atof maka dia bukan wumaiyah ja'a Zaidun wa Amrun ya nah itu definisi dari maf'ul Terlanjutkan ah. Hukum ismi ba'da wawil ma'iyyati. Hukum isim yang ada setelah Wa'u ma'iyyah. Al-awwalu qad yakunu wajibun nasbi 'ala annahu maf'ulun ma'ahu. Mislu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu ya. Terkadang wajib menasobkannya karena dia sebagai maf'ul ma'ah ya. Contohnya la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Janganlah engkau ya menjauhi perbuatan jelek wa ityanahu bersamaan dengan mendatanginya. Jadi harus konsisten ya menjauhi yang namanya keburukan. Jangan kadang ditinggalkan, kadang didatangi ya. Fa inna hadalisma yajibu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'ahu. Ya. Maka sesungguhnya isim yang ada pada contoh ini wajib dinasabkan karena dia sebagai maful ma'ah dan tidak boleh menjarkannya karena ataf yang nggak boleh dijarkan karena ataf misalnya kita katakan la tanha anil wa nggak bisa ya karena ityan itu kalaupun dia matup, matupnya bukan ke kobihnya, ya, tapi ke ke tanhanya, ya. Karena rusaknya mana atas atau atof? kalau atofnya ke kobih ketika itu. Wa zarani Muhammadun wa Dan contoh yang lain ya, zarani Muhammadun wa tulu Muhammad mengunjungi aku bersamaan dengan terbitnya matahari. Kalau contohnya begini wajib dibaca mansub. Kenapa? Karena nggak boleh kita tofkan. Kalau kita atofkan misalnya Zaroni Muhammadun Watulu Syamsi ini kan artinya Muhammad dan terbitnya matahari mengunjungi aku. Nggak bisa kan? Di dalam keadaan seperti ini wajib mansub. Ya, dalam keadaan seperti ini wajib mansub. Karena kalau kita bacanya Zaroni Muhammadun Watulu Syamsi ini kan jadinya matuf. Kalau matuf kan artinya jadi rusak maknanya. Masa artinya Muhammad mengunjungiku dan terbitnya matahari. Ini nggak nyambung. Makanya dalam keadaan seperti ini wajib dibaca mansub. Zaroni Muhammadun wa tulu Muhammad mengunjungi aku ya bersamaan dengan terbitnya matahari. Ya. Jadi keadaan pertama dari maf'ul ma'ah wajib mansub. Ya. Nah. Keadaan yang kedua, ya, asani As wa qad yajibu atfuhu ala ma qablahu wa yamtani'u fihi an إِذَا ala al-ma'iyyati idza kana al-fi'lu ya mislu ta'awana muhammadun wa aliyun wa misluhu fil hukmi ma wa dan terkadang wajib mengatofkannya atas apa yang sebelumnya dan ya tidak boleh dinasobkan karena ma'iyah ya kalau yang keadaan pertama itu kan wajib dinasobkan ya wajib dinasopkan kalau yang ini wajib diatofkan ya apabila fiilnya tidak terjadi ya kecuali setelah berbilang ya maksudnya memang dipahami fiil itu kalau di apa namanya jadikan setelahnya itu atau matuf ya. Misalnya ta'awana Muhammadun wa Aliun. Ta'awana Muhammadun wa Aliun. Ini kan menuntut fa'ilnya itu lebih dari satu ya. Makanya dikatakan idaka nahl fi'lu la yakun illa min muta'addidin. Apabila fi'ilnya itu tidak terjadi kecuali muta'addidin berbilang pelakunya. Misalnya ta'awana, yang namanya ta'awana artinya kan saling tolong-menolong. Kalau kita hanya mengatakan ta'awana Muhammadun, nggak paham kita apa maksudnya. Ya. Ini kan wajib ta'awana Muhammadun wa Aliun. Muhammad dan Ali saling tolong menolong. Jadi dalam keadaan seperti ini wajib ma'atuf ya. Wajib kita atofkan dia. Karena memang dipahami dari fi'il ta'awana pelakunya harus banyak. Maka dalam keadaan seperti ini nggak boleh dikatakan ta'awana Muhammadun wa Aliyan. Kan jadi jadi rusak maknanya. Ya masa maknanya Muhammad saling tolong menolong bersama Ya Ali ini enggak ya rusak maknanya. Dan contoh pada hukum mazas tumaan wa asalan. Aku campurkan air dan madu. Nah di sini yang menjadikan dia eh, apa namanya punya makna ma'iyah bukan wawunya, tapi mazajanya. Karena memang mazaja artinya mencampurkan. Ini namanya mencampurkan ya ada dua. Ya minimal ada dua. Namanya nyampurin sesuatu itu minimal ada dua yang dicampurkan ya. Saya mencampurkan air dan madu ya. Jadi keadaannya ada dua, ya. Satu e, wajib nasab, yang kedua wajib atop. Nah, ada satu lagi yang ketiga asalis. Wajuzu fihi al wa al-nasb 'ala al-ma'iyyati idha sahha al-wajhani duna mani'in. Mislu ja'a amiru wal jaisha aw ja'a amiru wal jayshu wa qadima Muhammadun wa Amrun wa qadima Muhammadun wa amron. ya. dan boleh diatofkan, boleh nasobkan, ya eh, dengan ma'iyah apabila dua keadaannya diperbolehkan tanpa adanya penghalang. Misalnya aja al amir wal ini kan nggak ada penghalang ya, yang namanya datang itu nggak wajib bersama kan? Makanya bisa aja al amir wal bisa aja al amir wal jaisha. Kalau kita bacanya aja al amir wal telah datang pemimpin dan tentara kalau jal amir wal Jaisya telah datang pemimpin dan eh bersama tentara. Bedanya apa? Kalau kita bacanya dengan Wau ma iya, kita memastikan pemimpin dan tentaranya datangnya bersamaan. Tapi kalau huruf atof, jal amir wal ini tidak memastikan. Bisa jadi amirnya dulu baru tentaranya, bisa tentaranya dulu baru amirnya, bisa bareng-bareng. Ya, Itu bedanya huruf atof dengan Wau atof dengan Wau ma iya. Kalau Wau ma iya memastikan kebersamaannya. Ya. Qadima Muhammadun Amrun ya. Muhammad dan Amr telah datang atau Muhammad telah datang bersama Amr. Jadi boleh. Jadi ada tiga keadaan, wajib mansub, wajib ma'tuf, yang ketiga boleh ma'tuf boleh mansub ya kalau memang tidak ada penghalangnya ya. Qala sahibul ajrumiyati fil maf'uli ma'ahu wa ismul mansubul ladzi yuzkaru bi bayani manfi'il ma'ul fi'lu nahwu qalika Ja'al amir wal jaysha wastawal ma wal khasyabata. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah di dalam kitab Maf'ul Ma'ah. Maf'ul Ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa suatu perbuatan dikerjakan. Contohnya perkataanmu Ja'al amir wal jaysha telah datang amir dan atau bersama tentaranya. Wassawal wal khasyabata air mengalir bersama kayu. Maksudnya kayu mengalir di atas air. Nah, Ya, kita sempurnakan ya, sempurnakan uh, bab mansubatil asma. Khobarukana wa akhwatiha wa wa akhwatiha. Jadi setelah disebutkan di dalam babu mansubatil asma, ada 15 isim yang dinasabkan. Al-mansubatu khomsata asyaro. Isim yang dinasabkan ada 15. Dan terakhir, setelah beliau menyebutkan wa maf'uli ma'hu, ya wa maf'uli ma'hu, dia mengatakan wa khobarukana wa akhwatiha wa wa akhwatiha. Jadi khobarnya kana dan saudara-saudaranya, begitupun isimnya ina saudara-saudaranya juga dinasobkan. Contohnya kana zaidun taliban. Ini kan khobarnya kana mansub. Inna zaidan talibun. Nah, sini isimnya ina yang mansub. Tatim matul mansubat. Ya. Penyempurnaan bab uh, tentang isim-isim yang dinasobkan. Khobaru kana wasmu ina. Khobarnya kana dan isimnya inna. Wa takot kodda ma Ya. Dan sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya, ya. Jadi di bab tentang babul awamil dakhilati alal mubtada wal khabari kita sudah membahas tentang kana dan inna. Ya, di mana kita tahu bahwasannya khobarnya kana mansub sebagaimana isimnya inna juga mansub, ya. Nah, Wa anna Wa anna wa wa Dan sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya di dalam bab amil-amil yang masuk pada muta dan nukbar dan yang sesungguhnya khobarnya kana dan saudaranya dan isimnya ini dan saudaranya keduanya dinasobkan. Contohnya mislu inna Muhammadan mujtahidun wakana Muhammadun mujtahidan wa ka'anna 'aliyan asadun wa asbaha 'aliyun maridun. ya jadi isimnya inna dan khobarnya kana ini keduanya wajib masuk. contohnya inna muhammadan mustahidun sesungguhnya muhammad itu rajin bersungguh-sungguh kana muhammadun mustahidan dahulu muhammad itu bersungguh-sungguh ka'anna 'aliyun ka'anna 'aliyan asadun ali ya seakan-akan seekor singa Asbah Aliun Maridon Ali menjadi sakit. Kala sahibul wa amma khobaruka wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha fakat fil marfuati. Berkata pengarang kitab al ajur miyah Ibn ajur masun hajur taala. Adapun khobarnya kana dan saudara saudaranya dan isimnya ina dan saudara saudaranya maka sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya di dalam bab marfuat. Ah ya karena di dalam bab marfuat ya itu kita membahas babul awamil dakhilati ala mutadi wal khabari dan kita bahas di sana tentang kana inna dan juga dhanna ya nah at tawabi'u lil mansubati yang mengikuti isim-isim yang wa mimma yajibu nasbuhu al asma'ut tabi'atu lil mansubati dan di antara yang wajib menasobkannya adalah isim-isim yang mengikuti isim-isim yang menasobkan. Atau ini maksudnya adalah bab tawabi, ya. yaitu na'at, atau tokid dan badal. ra'aitu rojulan kariman. huna sifatun wa huwa Contohnya, rojulan kariman. Saya melihat laki-laki yang mulia. Maka isim di sini yaitu Kariman adalah sifat dan dia dinasobkan. Kenapa kariman dinasobkan? Karena dia mengikuti isim sebelumnya, rojulan. Rojulan masuk karena maful bi. Karena kariman sebagai naat bagi rojulan, maka dia mengikuti ya eh, nasobnya. Ra itu rojulan kariman. Wa tu Muhammad dan ainahu. Aku memuliakan Muhammad dirinya sendiri. Falis muhuna tak kidun mansubun li anahu Ya di sini contoh taukid. Wa ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Falismu huna ma'tufun wa mansubun. Lianau tabiun nilismi qoblahu. Saya melihat Muhammad dan Ali. Di sini Ali, kenapa dia mansub? Karena dia ma'atuf ke Muhammad. Ya, ma'atuf kepada yang mansub, mansub juga. Wa zurtu akhaka Muhammadan. Falismu huna badalun wa hu mansubun. Lianau tabiun nilismi qoblahu. Dan contoh, zurtu akhaka Muhammadan. Saya mengunjungi saudaramu Muhammad. Maka ya kata Muhammad sini masuk sebagai badal dari akhokah karena akhokahnya masuk maka Muhammad dan badal ikutan, ikutan masuk juga. Qala sahibul ajurumiyati wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka ai fi babil marfuati. Berkata pengarang kitab Al Ajurmiyah Ibnu Jurum Asan Haji rahimallahu taala Begitu pula at-tawabi yang para pengikut naat atau tafkid badal sungguh telah terdahulu penyebutannya di sana. Maksudnya, di dalam bab marfu'atil asma. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.